Assalamualaikum, selamat petang semua. Apa khabar? Ok, hari ni saya nak kongsikan lah unboxing kita. Saya beli apa ni, melalui online lah. Apa ni, lebih kurang harga lebih kurang dalam sebenarnya harga lebih kurang RM5, tapi dapat murah sikit lagi lah macam promosi. Ini nama dia keratan batang pokok buah tin, jenis Iraki. Jadi baru sampai hari ni. Ah, susah pula sebelah tangan ni. Jadi saya nak cubalah tanam. Sekejap, sekejap eh. Ini setelah dibuka. Okey, yang mana atas? Yang atas yang ini lah. Yang ini bawah. Dia tengok dia punya pucuk dia tu naik ke atas, nampak. Yang ini pun pucuk dia naik ke atas. Jadi ini makna yang mana atas bawah jangan terbalik pula tanam. Sepatutnya bawah ni kita akan sisirkan. Lepas tu bubuh daun apa-apa ni, bawang, baru kita boleh apa ni, mempercepatkan pertumbuhan akar lah. Tapi saya tak bubuh lah. Jadi kita tanam direct macam itu aja. Kalau hidup, hidup. Kalau tak hidup pun tak apa. Sebab saya tengok buah ni memang sedap. Saya pernah makan, ada itu hari sahabat bagi. Itu ada wife saya bawa balik kan, daripada kebun lah, di mana dia ada pergi dekat jabatan-jabatan tu. So buah dia memang sedap, manis. Yang kering pun sedap lah, patah lagi dah masak kan. Jadi saya pun belilah. Tapi saya beli ni jenis Iraki. Saya beli jenis Iraki. Jadi saya kambung dengan penanaman. Saya tanam dalam ni. Lepas tu letak tempat yang teduh ni, kat belakang rumah saya ni, supaya dia tumbuh dengan segar dulu. Lepas tu dah agak besar, nanti kita akan tanam di tapak lah. Dan kita tengok nanti macam mana hasilnya, macam mana kita boleh buat lagi anak pokok daripada pokok jenis Iraki ni banyak-banyak, dan kita boleh jadikan hadiah kelak kepada adik-beradik kita, kepada sahabat sandai. Yang dengan sebab penanamannya senang, mudah, menggunakan keratan sahaja. Ha, kan? Jadi agak dia macam pokok mulberry lah, mulberry. Ha, sampai ada pokok mulberry tu lebih kurang samalah. Jadi kita akan tanam je dalam ni. Sepatutnya kita bubuh akar ataupun ni kita tak payah. Tak ada masalah. Tanam tu dia pastikan agak dalam lah. Akar ni pasti dia akan tumbuh ni. Dia belum mula eh. Kalau tanam batang ni, pucuk ni mesti dia akan keluar juga. Mesti akan keluar. Tapi dia bila pucuk dia keluar, dia akan mengharapkan akar bawah dia akan keluar. Sebab dia akan ambil sementara nutrisi yang ada, yang masih tinggal dalam batang ni. Nah, jangan ingat dah keluar pucuk tu dia dah hidup eh. Bukan. Masih dia keluar pucuk tu, harapannya akar tu cepat survive. Ini mesti kita letak tempat yang lembap. Lepas tu tanah dia agak lembap lah. Minta hasil lembap dan tempat yang redup. Jenis Iraki. Siap lah, seller tulis kat sini Iraki. Mudah-mudahan lah jadilah. Beli pada online pun. Tak ada free gift eh. Selalu kalau saya beli apa-apa dapat free gift. Alhamdulillah lah, setakat ni kalau apa yang saya beli daripada online, alhamdulillah semua hidup, kecuali durian. Durian korang jangan beli daripada online, sebab dia punya anis sensitif. Kalau dia pecah, durian pokok tu akan mati secara perlahan. Okey, ni je unboxing saya. Assalamualaikum semua. Bye-bye.